Jumpa lagi bersama channel saya, Septa Prasetya. Oh no! Kali ini kita akan unboxing VGA Osmo Mobile 2. Fungsi gimbal ini sebagai stabilizer agar hasil gambar video yang didapat tidak shaky atau goyang-goyang. Kita langsung saja buka. Kita lihat di sini ada kartu garansi. Ini adalah manual book. Ini adalah di sini saya memiliki tripod sebagai dudukan perangkat ini. Kita pasang terlebih dahulu dan kita akan mencoba memasangkan handphone. Di sini saya menggunakan handphone Android jenis C9 Pro. Kita coba pasang. Ini harus kita balance agar kerja motor dari gimbal ini tidak terlalu berat. Jadi di sini adalah cara memasangkan dan kita mencoba untuk membalancing. Kemudian horizontal kiri dan kanan harus seimbang. Oke. Sekarang sudah seimbang antara kiri dan kanan dan depan dan belakang. Jika sudah seimbang, kita coba menyalakan. Tombol nyala ada pada tombol yang di bawah sekali, kita tekan dan tahan. Ya. Ini lampu berwarna hijau menyala, artinya VGA Osmo Mobile ini telah bekerja. Selain dari berfungsi untuk menyalakan perangkat dan mematikan perangkat ini juga berfungsi sebagai mengunci arah titik di mana kita akan mengambil gambar. Contoh, kita klik satu kali, dia akan mengunci arah kamera akan selalu mengarah ke sana. Sekarang kita kembalikan, klik satu kali lagi, dia akan pindah arahnya juga akan pindah. Kita lihat sini, dia akan pindah. Oke, teman-teman, jika kalian menyukai channel ini, Anda boleh mensubscribe dan men-like channel ini. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.